Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya teman-teman. Kita akan bermain-main lagi dengan keluarga Panda Baybas teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe dahulu ya teman-teman. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Dan tonton videonya sampai selesai teman-teman. Kita lanjut dengan permainannya teman. Oke siap. Wah, kali ini Panda dan teman-temannya akan berkemah teman dan akan membuat api unggun. Mantap, naik bis. Dia akan piknik ke hutan teman. Akan berkemah dan membuat api unggun. Mantap. Jas gandos teman. Itu busnya teman. Sudah sampai. Teman-teman sudah berturun semua. Kita siapkan semua perlengkapannya. Ini perlengkapan untuk membuat api unggun. Kita pecah-pecah teman untuk kayu bakarnya biar mudah. Lihat teman, bakarnya banyak sekali. Kita pecah-pecah semua, kita potong-potong kecil-kecil teman. Oke, mantap, banyak sekali. Mantap teman, banyak sekali kayunya. Kita potong-potong. Mantap, kayunya sudah terpotong semua. Mantap man, banyak sekali kayunya. Ini dia kayunya, kita belah teman jadi banyak. Mantap, banyak sekali. Nah, kita tata yang rapi. Kita membuat api unggun secara tradisional teman. Ada kayu dan ada kayunya kita. Ini teman, kita buat. Sudah keluar asapnya. Ini panda meniup teman di kayu. Mantap. Keluar apinya teman. Kita membuat api secara sederhana. Kita hidupkan kayu bakarnya. Kita ambil. Sudah jadi api unggunnya. Oke, mantap. Sekarang kita membuat kemahnya teman. Kita membuat kemah yang segitiga. Mantap. Kita pasang kayu-kayunya. Sudah jadi. Kita ikat teman. Just gandos. Kita tali yang kencang ya teman. Tadinya warnanya pink. Mantap, bagus sekali. Just gandos. Lihat. Mantap, yang kencang ikatnya. Oke, sudah jadi. Kita pilih sekarang tendanya seperti apa. Mantap, warnanya pink teman. Bagus sekali. Teman-teman panda senang sekali. Sudah malam teman. Kita masuk agar tidak kedinginan ke rumah tenda-tendanya. Oke, semua masuk ke dalam tenda teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman permainan pada hari ini. Dan sampai jumpa pada permainan yang akan datang teman. Dadah.